malam alhamdulillah sudah 20 kepala desa kita ya sudah melakukan rapat musyawarah desa untuk mendiskusikan, membicarakan, memutuskan berkaitan dengan pergeseran ini. Ya, saya berharap dalam waktu minggu ini mungkin seluruh desa sudah selesai sehingga semua sudah bisa mendiskusi seperti yang dilakukan oleh Desa Tanjung ini. Jadi apa harapannya dengan adanya BLT ini? Ya, harapan kita itu pertama adalah pemerataan ya. Mengapa kita nanti kabupaten itu belakangan ya? Karena kita akan meminta data dari semua kepala desa mana yang belum dapat itu kan. Misalnya dari pusat dia nggak dapat, dari provinsi nggak dapat, dari desa nggak dapat. Nah itu nanti akan di cover semua oleh kabupaten. Hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 kita mengawali pencairan BLTDD untuk tahap pertama bagi warga kita Desa Tanjung yang mendapatkan porsi anggaran BLTDD ini berdasarkan regulasi Kemendes bahwa 35% total dari dana DD yang kita terima yang lebih dari 1,2 maka 35% itulah diperuntukkan maksimal untuk kegiatan BLTDD. Jadi penerima BLTDD di Desa Tanjung berjumlah 355 kakak yang pembagiannya kita bagi menjadi 3 tahap berdasarkan regulasi sehingga total dari 355 kakak itu total anggaran yang kita keluarkan untuk BLTDD berjumlah 639 juta yang kita cairkan dalam 3 tahap yang hari ini merupakan tahap pertama. Mudah-mudahan nanti masih di bulan Mei sebelum lebaran Tokat kita akan bisa mencairkan kembali untuk yang di tahap kedua. Dan nanti terakhir insya Allah di bulan Juni selesai kita di tahap kedua.